Dani, kau kena kuat lah, Mi. Kau kena kuat, kau kena lawan. Jom. Jom aku bawa kau pergi hospital, jom. Tolong! Kau selamatkan Layla ni, ya Allah. Mesti nak bagi tahu yang dia dah sampai. Hmm. Assalamualaikum, Salwa. Astagfirullahalazim. Kenapa dengan Lani, Salwa? Bagi tahu nanti. Ilaha illallah. Hello, Hamid. Berhentikan kereta tu sekarang. Sekarang juga. Mak, kenapa ni? Apa pun kita boleh bincang elok-elok, Mak. Apa kau cakap, Lana? Apa kau cakap? Cakap! Lani. Cakap, Lana! Lani tak nak ikut. Mak! Penipu! Kau ni memang tak hormat orang tua macam aku! Hidup kau nak tipu aku! Kenapa kau nak bersumpahan dengan perempuan tu? Kau nak dera adik kandung kau sendiri. Kenapa? Kau ni manusia jenis apa, Lana? Hah? Mana pergi hati kau? Kenapa kau kejam sangat? Lani tu dah daging kau, Lana. Kenapa kau sanggup tengok dia kena seksa? Kau biarkan dia dalam rumah tu seorang-seorang bertarung dengan nyawa. Hah? Kau ada otak lah. Kau ada otak lah. Kau boleh habis setan sama dengan dia. Selamatkanlah kawan baikku, ya Allah. Kau permudahkanlah semuanya, ya Allah. Kasihan kau, Lani. Tegak amat orang buat kau macam tu. Eh, Gaya. Kau ingat, ya? Kalau Lani mati, kau pun akan mati juga kat tali gantung. Kau ni kan? Memang betul-betul manusia bertopengkan iblis. Aku takkan maafkan kau, Gaya. Dan kau, aku takkan maafkan kau, Lana. Sampai aku mati sekalipun, aku takkan maafkan kau orang berdua. Dan aku tak inginlah kau jadi menantu aku. Kalau anak aku ni nak sangat dengan kau, aku akan buang dia daripada jadi anak aku. Eh, kau ingat aku takut dengan kau? Lakin kau nak buat apa sebab dikawal.